rata-rata memang latar belakangnya ya 70% 60%-an kebanyakan tidak punya anak. Kita memang prioritas yang memang tidak mampu atau tidak punya siapa-siapa lah istilahnya, tidak ada yang mengurus. Jadi apa di awal kita prosesnya memang seleksi layak atau tidak layak, biar istilahnya tepat sasaran juga. Ingin memanusiakan manusia gitu. Rajinlah belajar dan buktikan kepada orang tua ya, bahwa orang tua kita sudah membiayai kepala buat kaki-kaki berkeluarga. Jadi buktikan kepada orang tua bahwa saya itu harus bisa membuktikan kepada orang tua kita ya. Jadi orang tua memberi apa pelajaran kebaikan seperti kuliah apa sekolah, jadi kita harus membalas kebaikan terhadap orang tua, berbakti kepada bapak dan ibu ya, nanti kalau udah bekerja berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, jadi selamat sukses, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Belajar terus, belajar terus, belajar terus.